Saya ingin mengambil sikap berterus terang dengan saudara dan saudari semua mengenai kedudukan ekonomi negara kita. Seperti negara-negara lain, Malaysia juga menghadapi cabaran yang agak getir. Kadar pengangguran di Malaysia adalah di paras 3.9% atau sekitar 610,000 orang pada bulan Mac 2020. Dan mengikut unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia pada 14 Mei 2020, kadar pengangguran dijangka akan meningkat kepada 5.5% atau lebih 860,000 orang penganggur untuk keseluruhan tahun 2020 ini. Dengan memikirkan situasi yang mencabar ini, ekonomi Malaysia dijangka menguncup pada suku kedua tahun ini berikutan usaha pembunuhan menularan wabak COVID-19 yang masih dijalankan di peringkat global dan juga dalam negara. Dan untuk menangani situasi semasa ekonomi dan meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat, kerajaan telah memperkenalkan pakej-pakej rangsangan ekonomi termasuk pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan yang kesemuanya berjumlah 260 bilion ringgit.